Untuk soal ini, ketika kita tuliskan dalam bentuk matematika, hasilnya adalah a kuadrat dikurang 8a tambah 15 dibagi a dikurang 3. Jadi, pertama-tama kita harus memfaktorkan a kuadrat dikurang 8a ditambah 15 terlebih dahulu, a kuadrat dikurang 8a ditambah 15. Kita faktorkan. Caranya adalah cari dua angka yang hasil perkaliannya adalah 15 dan hasil penjumlahannya adalah min 8. Kedua angka itu adalah min 3 dan min 5. Maka pemfaktorannya adalah A dikurang 3 dikali A dikurang 5. Sehingga kita kembali ke dalam bentuk pembagiannya menjadi A dikurang 3 dikali A dikurang 5 dibagi A dikurang 3. Dan kemudian kita bisa coret A dikurang 3 dan A dikurang 3. Sehingga hasilnya sama dengan A dikurang 5. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.